Hello guys, ini dia Jeep Compass. Dan ini yang varian limited. Ini tuh varian faceliftnya dari Jeep Compass ya, generasi kedua. Untuk harganya dia 699 juta OTR Jakarta. Ini kebetulan unit test car-nya ada di Jeep Bursa Otomotif Sunter. Untuk kotaknya nanti saya taruh di deskripsi. Untuk detail-detail headlamp di sini LED projector. Di sini lampu senja sekaligus DRL ya. Lampu sen juga dia sama di situ. Sennya di sini dia juga sudah LED. Nih. Ini ya, sennya LED. Ini grillnya juga ada 7 lubang ya kayak gini, chrome. Tapi yang dalamnya ada motifnya. Di bawah sini dia ada fog lamp yang sudah LED. Aksen di situ black glossy, grillnya. Tapi yang bawahnya ada corner sensor nih, 4 biji. Sama underguard-nya dia warna silver kehitaman. Velgnya pakai ban Bridgestone Turanza T001. Profil bannya dia pakai 225/55 ring 18. Finishing dia two-tone. Ini ada tulisan kompasnya. Sandy spion. Spionnya warna hitam. Tapi tempelan bawahnya chrome. Unik ya. Window-nya di sini dia juga chrome. Tuton ya. Nih, atapnya juga dia di blackout. Sampai sini juga dia di blackout. Dan dia juga ada panoramic sunroof. Jadi sekarang masuknya trimnya yang tertinggi ya, yang Compass Limited nih. Dan sebelum kita masuk, kuncinya kayak gini. Sudah smart key. Nih ya, bisa buka bagasi dari sini. Dua kali ya. Tuh. Buat buka bagasi belakang kayak gini. Kalau tutupnya juga sama. Nih. Dua kali pencet. Nih ya. Tuh, dia nanti tutupnya langsung. Dan ketika kita kunci mobilnya, spion auto folding, begitu di unlock, auto folding terbuka ketika kita nanti ACC on. Karena di sini mode tarik ya, dia semuanya body dengan akses marki, mode pencet. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim di sini warnanya gelap, soft touch. Di sini banyak soft touch warna beige. Door handle-nya di sini silver. Di sini stitching-nya warna kayak merah ya, merah muda nih. Power window dia posisi yang auto tuh dua depan. Di sini ada window lock, central lock, attic mirror yang sudah attic tape dan auto folding. Dia juga ada memory seat ya, sebanyak 2 slot. Speaker juga dia sudah Alpine sound system. Ada cup holder dan door pocket. Dia ada silver light chipnya di sini. Joknya dia elektrik. Ada pengaturan reclining, sliding, adjuster 2 sisi dan ada lumbar support 4 sisi. Ini juga ada airbag di bagian kursi. Di sini ada embossed chipnya di jok. Transmisi di sini matic ya, dual pedal. Ada footrestnya di situ untuk buka kap mesin dari sini nih. Tuh. Pengatur headlamp di sini dia sudah auto, lengkap dengan saklar fog lamp depan dan belakang. Ada headlamp leveling, brightness. Ini ya, aksennya wood panel silver, bahan di sini soft touch. Kisi AC listnya chrome, bahan di sini juga soft touch kayak gini. Kuncinya kayak gini tadi smart key. Ini ya, ada lapisan jeepnya. Nah, ketika di ACC on, spionnya langsung terbuka nih. Ada BSM-nya dengan tulisan Jeep ya di situ. Sekarang coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka sampai tekan pedal rem. Ini ya. Bagi di starter dia ada sound kompasnya. Speedometer di sini dia udah digital. Ada informasi bahwa mesinnya bekerja. Ini ada rata-rata konsumsi BBM. Real time di luar. Ada coolant temperatur, oil temperatur, battery voltage, TPMS. Ini ada sisa bensinnya sama kurannya. Kemudian ini ada driver info kayak gini. Bisa ini juga ya. Tabelnya mil per jam atau kilometer per jam. Kalau digitalnya tinggal ditahan nih. Jadi bisa
di customize ya. Tuh. Untuk trip info dia ada trip A tadi, rata-rata khususnya BBM waktu berkendara, trip A juga sama ya. Ini audio, message, setting, ada upper right ya, upper left. Kayak gini. Odometer, favorite menu, default, upper right, odometer. Ini ya semua di sini lengkap. Tuh. Nih. Ini balik lagi ke yang tadi. Di sini ada kompasnya, ada indikator suhu mesin, jarum tangki, outside temperatur. Odometer di sini ya. Baru 702 km. Jadi karena sini saklar wiper dia sudah auto nih ya. Bisa dilihat interval-nya juga di sini. Ada cruise control, untuk volumenya tombolnya agak di belakang. Nih, unik ya. Ya di kiri sini sama ada saklar lampu sen, high beam, sama nih saklar MID sama Bluetooth teleponi. Nih ya. Tampilan juga dia bisa diatur kayak gini. Tuh. Nih ya. Ada kayak gini. Untuk tombol-tombol volumenya semua di belakang. Setirnya kayak gini, modelnya 3 pala. Kasusnya kayak gini. Airbagnya lengkap ya. Totalnya ada 6 sampai kapilar. Untuk pengaturan setir, tilt, telescopic lengkap. Ya, walaupun masih manual. Setir di sini udah dijahit kulit. Untuk di sini dia ada hand grip bagian pengemudi. Sun visor sini ada card holder. Ada vanity mirror dan lampu nih. Lampunya juga masih bohlam ya. Ini juga ada ini juga nih. Ada card holder. Ini ada lampu baca nih. Masih bohlam. Buat buka bagasi juga dia bisa dari sini. Untuk buka panoramic sunroof. Nih ya. Ini ada dua cara nih. Ini tuh buat untuk plafon. Kayak gini. Tapi kalau untuk plafon manual. Tapi kalau misalkan kita buka plafon nih ya, otomatis nih. Dan ini buat buka sunroofnya ya, panoramic sunroofnya nih. Tuh ya, kayak gini. Tapi nggak bisa barengan ya, jadi harus one by one nih. Nih kalau dibuka kayak gini, tuh lengkap ya. Nih, kalau nutupnya dia tinggal dicongkel nih. Nah kayak gini. Ini yang tadi ya, tutupnya manual. Sepi yang tengah di sini sudah auto dimming kayak gini. Untuk entertainment system dia sudah yang floating. Ini ya, ada radio. Source-nya ada Bluetooth, USB, AM. Tadi ya kayak gini. Ada profiles, home-nya nih ada navigasi. Bisa connect ke navigasi tadi ya. Ini media, pengaturan AC, kompas, sama peta juga ada. Phone, vehicle, ini kamera belakangnya nih. Ada ini juga nih setting. Settingan dia ada bahasa, ada display mode. Ini semua di sini ya, lengkap. Nih. Consumption juga dia bisa diatur kayak gini. Terus ada profile. Ada safety driving assistant, ada park sense, front park sense volume, rear park sense volume juga dia ada ya, ada silent warning, BSM, time format, Bluetooth and phone, voice semua di sini ya, ada lights, brake, door lock semua di sini, key off, software update, information system sama reset. Nih ya. Di sini juga dia ada AM radio semua di sini. USB 1, ada vehicle. Tadi kayak gini. Lengkap ya. Ini tadi application. Dia juga bisa Android Auto, Apple CarPlay, bahkan dia juga bisa secara wireless ya. Ini ada ID start stop, ada hazard,
ini orang sensor parkir. Ini tuh buat park sense. Park sense itu hanya berfungsi ketika posisi mobil di drive. Ini kata passenger airbag, start stop engine dia di sini, bahkan di sini soft touch. Kisiasanya kayak gini ya, dia bisa dibuka tutup kayak gini. AC-nya di sini digital, sudah auto climate control dan dia dual zone. Jadi antara driver dan penumpang depan bisa set udara masing-masing kayak gini. Pengaturan sumber lengkap ya, sampai ke kaca depan tuh front defogger, rear defoggernya, auto climate control, sirkulasi udara, ini buat volume segala macam di sini ya, sama tuh enter scroll. Input USB ada 2. Ini ada yang Type C, ada yang biasa. Sekaligus di sini ada wireless charging. Ini ya, etik parkingnya, cuman ini belum ada auto hold. Transmisi di sini Matic 7 speed gear AT. Dan kalau saya mundurkan mobilnya, ini ya tadi ya, ada kamera mundur sama arah gerak setir alias guide line-nya kayak gini. Tuh. Ini ya. Tuh. Di sini dummy, 2 buah cup holder di sini ada. Armrest di sini kulit, bisa sliding juga maju mundur. Bisa diangkat juga. Joknya di sini kulit. Tulisannya Jeep ya di sini. Stitchingnya warna tadi merahnya kayak gini. Seat belt sini dengan register, knee back pillar, hand grip sini mau dari track. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Di sini ada cup holder. Ini airbag sisi penumpang depan, bahan di sini soft touch. Di sini juga sama ya, warna black sama beige. Ini wood panelnya kayak gini ya, gray sama rich chrome. Laci di sini dia soft opening dan ada lampunya nih. Dan ini layout dari door trim ya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama ya kayak di depan. Door trim di sini bahannya soft touch, warna black sama beige. Door handle di sini dia chrome. Tweeter di sini dia ada speaker, cup holder dan door pocket. Duduk di baris kedua lega ya. Nih. Masih ada space lebih dari 5 jari. Di sisi driver dia ada CV pocket. Nih ya, ada kisi AC 2 biji kayak gini. Ada input USB sama type C kayak gini. Dan dia juga di bawah ada input gas power outlet bentuknya kayak gini yang colokan 3 sama power outlet biasa nih. Maksimalnya 150 watt. Jadi mungkin cocok ya buat laptop gitu sama HP. Di sisi penumpang depan juga dia ada CV pocket. Tim kompas ini penggerak depan, cuma tunnel ini nggak terlalu tinggi ya. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Tim kompas yang limited dan ini udah yang facelift. Nih. Langsung berubah total di sini ya, di bagian head unit sama speedometer. Ini penampakan panoramic sunroof. Hand grip bahkan di sini moderate track lengkap dengan hook. Lampu baca di sini ya, masih bohlam. Seat belt di situ rapi, headrest tiga-tiganya juga stable. Di sini ada akomodasi armrest nih. Ini ya. Tuh. Ini ada armrest dengan 2 buah cup holder kayak gini. Jadi fleksibel ya, armrestnya kayak gini. Pelipatan kursi dia 40-20-40. Cuman ya kursi udah gak bisa di recline lagi ya, kayak gini. Headroom baris kedua dia masih ada space lah, ini lega nih. Pada setting juga 178. Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang. Untuk rem belakang dia juga sudah cakram. Ini buat buka tangki dipencet ya. Nih, unlimited full minimalnya otak 91. Untuk design stop lamp kayak gini. Ini ya, sudah LED kayak gini. Lampu sen di sini masih bohlam, sama lampu mundur juga sama. Ini ya, tipenya limited. Fogcam belakang jadi di sini, sensor parkir lengkap 4 titik. Ini ya, muffler-nya double dia di kanan. Ini ada kamera mundur. Untuk buka bagasi pakai tombol dan ini udah power back door. Ini ya, jadi spesial ketika kursi ditegakkan kayak gini. Di sini dia ada bahasa Arab ya, 225 60 R17 kayak gini, velg kaleng.
ini subwoofernya nih, ada lampu bagasi juga di situ. Nah ini buat tutup bagasi unik, dia penampatnya di sini. Biasanya kan kalau tutup bagasi itu suka ditaruh di sini ya. Di bawah sini dia ada power outlet kayak gini, ada laci penyimpanan. Ini ya, tutupnya kayak gini. Dan ini desain dari belakangnya secara overall Jeep Compass yang limited. Ini yang varian facelift ya. Nih, di belakang sini dia ada rear wiper, rear defogger, high mount shock lamp, apa spoiler, dan antena model shuffle. Untuk sisi penumpang depan sama ya, dengan akses mic-nya modelnya pencet. Terus kompasnya di sini ya, di sisi penumpang. Joknya sama elektrik. Ada pangkat reclining, sliding, register, dan beban support. Dan ini ada airbag di bagian kursi. Sama ya, di sini juga dia ada central lock sama power window yang auto ya. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini. Tuh. Untuk mesinnya dia tetap sama. Dia tuh 1400 cc ya, 4 silinder dengan turbo multi air. Outputnya 164 HP, torsinya 250 Nm. Untuk rom mesin di sini dia sudah dicat, termasuk kap mesin, dan sudah lengkap dengan perdamnya. Cuman ya kap mesinnya belum hidrolik ya. Untuk drive-nya dia penggerak roda depan. Oke, dan bikin video yang mengenai Jeep Compass yang limited facelift. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.